Waypoint updated. Takeoff. Home point updated. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Hari ini saya berada di STS Mata Dinata hari Minggu jam 7 ya. Setelah saya pagi tadi mengambil video di area Cijago, saat ini saya mengambil di simpang tidak sebidang Mata Dinata yang saat ini terus dilakukan pemadatan. Dan untuk yang masih bertanya apakah di sini juga nantinya akan dipasangkan multiblok, tentu saja ya. Jadi yang sebelah sana yang baru dipasang multiblok sudah semakin naik ya. Nanti juga di bagian area ini tentu saja dipasang multiblok. Ini lihat saja ya. Ini bagian sini kan ini nanti mengikuti bagian dari area wing wall terluar. Nah, ini nanti semua juga akan dipasangkan multiblok ya. Jadi masih terus berjalan. Oke, sebelum kita lanjut melihat lebih detail perkembangan, ternyata di sini juga saya melihat fenomena para pencari telolet kayaknya ya ini ya. Nah, ini nggak cuma di gerbang tol Sawangan, ternyata sudah memasuki ke area di gerbang tol Pamulang, dan ini bisa kita saksikan sendiri ya. Banyak sekali ini orang-orang ini, terutama di kita saksikan banyak sekali anak-anaknya ya. Sampai kapan kira-kira fenomena seperti ini ya berada di gerbang tol? Dan menurut saya itu sangat berbahaya karena arah pandang mata juga jadi tidak terlalu luas, dan untuk kendaraan juga jadi sangat sulit ya. Baik pemirsa semua, saya akan mengajak dulu melihat situasi simpang susun Pamulang di pagi hari ini. Semangat pagi untuk warga Pamulang dan sekitarnya. Inilah gerbang tol Pamulang. Nantinya kita akan segera tentunya menggunakan jalur dari Pamulang menuju ke Jagorawi, menuju ke Depok begitu ya. Nah, ini yang jalurnya menuju ke arah Depok. Karena Cijago 3 juga sebentar lagi akan selesai. Tinggal menghitung hari di bulan September nanti ya. Kita akan menggunakan jalur ini yang saat ini tidak ada kendaraan. Kenapa tidak ada kendaraan? Karena memang belum dibuka. Karena jalan tol Serpong Cinere Seksi 2 itu tidak memiliki gerbang tol. Jadi dia tol ini maksud saya langsung bersinggungan dengan gerbang tol Limo yang berada di proyek tol Cijago 3. Oke, ini adalah kondisi terkini dari simpang susun Pamulang. Ya. Oke. Sekarang kita akan melihat ke arah simpang tidak sebidang Marta Dinata. Oke. Kita akan melihat bagaimana kira-kira pekerjaan di hari Minggu ini. Sudah sampai sejauh mana kira-kira menurut pemirsa semua? Ini dia. Oke, ini dia nih. Bagian dari rigid jalur yang menjadi akses ke arah Ciputat, ke arah Jakarta Selatan ya, Lebak Bulus. Ini pekerjaannya pekerjaan rigid dan juga ada sebagian untuk ke lapisan dasarnya. Ini sudah mulai bertambah dibandingkan video sebelumnya ya. Dimana sebelumnya rigidnya hanya pada bagian depan, kini sudah mulai bertambah untuk pekerjaan rigidnya. Dan nanti sekali lagi bagian di samping akses menuju overpass simpang tidak sebidang Marta Dinata akan ada jalur juga bagi pengguna jalan yang keluar dari gerbang tol Pamulang ingin mengarah ke Ciputat dan Lebak Bulus dan sekitarnya, maka bisa menggunakan jalur yang sisi sebelah kiri ini yang sudah dipakaikan rigid. Sedangkan untuk pekerjaan multiblok ini seperti yang bisa kita saksikan ya.
pekerjaan multiblok di saat ini atau di hari ini sudah semakin bertambah tinggi. Dan tadi sudah saya sampaikan di video awal bahwa sisi yang satunya lagi nanti ya nih kita saksikan, ini adalah mengikuti bagian wing wall. Nanti wing wall satunya lagi juga akan dibuatkan multiblok yang sama. Ya, akan dibuatkan multiblok yang sama. Sama seperti pekerjaan di overpass Tanah Baru, di bagian akses gate Kukusan ya. Pekerjaan multiblok ini pastinya kiri dan kanan. Tapi yang kanan itu belum dikerjakan. Bukannya tidak dikerjakan ya, belum dikerjakan. Nantinya akan dikerjakan seperti ini juga. Jadi masing-masing dari baik di sisi ini dan juga di sisi satunya lagi, di wing wall satunya lagi itu ya, di depan sana ada wing wall juga ya, itu juga nanti akan dipasangkan untuk pengerjaan multiblok. Jadi pekerjaan multiblok ini masih terus dikerjakan. Dan ini seperti saya katakan bahwa nantinya akan ada manuver yang bisa dibilang pelan-pelan nanti semakin menanjak begitu ya. Nah, ini berada di simpang tidak sebidang Marta Dinata. Nah, ini sampai dengan titik ini nanti semakin naik ya. Tuh. Ini adalah pekerjaan di progres STS-nya yang seperti apa. Mari kita coba saksikan. Nah, ini adalah progres dari slab on pile ya. Dimana slab on pile ini kita saksikan sebagian sudah mulai perkerasan pada bagian atasnya ya. Seperti yang bisa kita saksikan, dan ini juga adalah yang masih terus dikerjakan juga. Wah, ini semakin kelihatan ya bentuk dari progres dari slab on pile-nya ya. Wah, luar biasa. Nah, ini dia nih. Progres-progres terkini ya dari pekerjaan di area slab on pile. Nantinya di sini juga akan ada abutmen lagi. Abutmennya berarti kalau kita saksikan, kalau di mana kira-kira ya? Itu di depan slab on pile-nya masih ada ya. Nah, itu di depan slab on pile-nya masih ada. Berarti kira-kira abutmennya ada di mana ya? Ya, informasi terakhir kan yang saya dapatkan nanti akan ada abutmen lagi satu yang kurang lebih di dekat aksesnya itu di sini mungkin. Ya, kalau kita saksikan ini mungkin di sekitar-sekitaran sinilah. Nah, ini batas-batas proyeknya juga udah mulai dibuatkan lagi. Seperti yang saya katakan, nanti dia akan ada bentuknya melingkar ya. Akses dari Ciputat masuk ke gerbang tol Pamulang, maka harus masuk di jalur STS ini juga. Begitu juga dari Pamulang keluar menuju ke Gaplek, maka menggunakan jalur ini. Jadi jalur STS ini, jalur overpass ini dibuatkan untuk dua arah ya. Dua arah menuju ke dari gerbang tol Pamulang menuju Gaplek, ataupun sebaliknya dari arah Ciputat ataupun Lebak Bulus, maksud saya Ciputat ataupun Lebak Bulus itu menuju ke arah gerbang tol Pamulang, maka bisa menggunakan jalur yang saat ini sedang dibangun ya. Nah, ini kita arah sebaliknya, kita saksikan. Oke, inilah progres terkini dari simpang tidak sebidang Marta Dinata. Kita coba saksikan dulu sedikit bagaimana situasi fenomena pencari telolet-telolet ini ya. Tuh. Ini yang kita saksikan juga di gerbang tol Pamulang juga ternyata di sini juga ramai sekali ya. Nah, ini seperti saya katakan, bagaimana sampai kapan begitu ya. Karena ini di bagian ini kita saksikan, ini kan berada di sebagian masuk di jalan tuh. Nah, fenomena seperti ini kira-kira sampai kapan akan berakhir ya? Karena di gerbang tol Sawangan juga begitu ya. Ini yang saya pantau dua gerbang tol yang dipenuhi oleh anak-anak ya, terutama menurut saya sih sangat berbahaya ya, di mana posisi ini seharusnya bisa di, nah kita saksikan ini,
Sampai kapan kira-kira? Kalau tidak ada ketegasan dari para pemangku kebijakan, saya pikir fenomena ini akan terus mengalir di baik di gerbang tol Samangan ataupun di gerbang tol Pamulang ya. Dan kita nantikan saja seperti apa kira-kira untuk penyelesaian dari fenomena-fenomena ini, apakah memang dibiarkan begitu saja atau seperti apa nantinya. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan langsung dari progres terkini dari simpang tidak sebidang Marta Dinata. Semoga bermanfaat. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas support dan dukungannya, sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih yang sudah mensupport dengan mengirim super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah, penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.